Hai hai hai. Di video kali ini aku bakalan review tentang parfum. Parfum lagi. Halo, welcome back to my channel. Nama Arsenio. Wadidaw, ulala, hebring, pisan. Hai semuanya, di video kali ini aku bakalan review tentang rekomendasi soft lens yang murah, yang enak dan nyaman dan warna itu natural. So saat memilih soft lens kayak gitu tuh, aku tuh kalau buat sehari-hari ya, jadi kriteria yang utamanya itu aku cari kenyamanan. Sebisa mungkin si soft lens itu tidak membuat mata jadi kering. Dan aku tuh suka banget sama warna-warna yang natural. Jadi nggak terlalu mencolok. Dan harganya nggak terlalu mahal dan cocok di kantong buat anak kuliahan, anak sekolahan. Cekidot. Nah, saat memilih soft lens, pemakaian buat sehari-hari itu kriteria utama yang bener-bener aku cari yaitu dia tuh warnanya natural, terus gak bikin mata itu kering. Jadi sebisa mungkin pakai soft lens itu bener-bener nyaman. Aku suka warna-warna yang natural, jadi kelihatan itu gak terlihat berlebihan, nggak terlalu gonjreng, dan lebih bagusnya lagi warna harga sesuai ataupun harganya itu terjangkau. Jadi buat kalian anak kuliahan, anak sekolahan, kalian bisa beli dan irit-irit lah, nggak terlalu mahal. Kriteria yang aku sebutin dan aku maksud itu aku udah temuin dari salah satu merek soft lens lokal, yaitu dia dari Spek Simbol, dan jenis soft lens dari Spek Simbol ini dia tuh macam-macam, dia tuh banyak. Dan aku temuin ada tiga, yaitu dia dari Sweet Talk ini, yang ini aku pilih warna blue. Ya, by Exoticon juga. Dan aku pilih Soda Pop. Yang ini Soda Pop. Ini warna blue raspberry. Yang ini aku udah pakai sekitar 5 bulanan apa 4 bulan ya. Dan yang ini aku pakai Eye Candy warna moon. Ini Eye Candy warna moon. Jadi dia itu lumayan awet, lumayan tahan lama, dan dia bertahannya sekitar 6 bulanan. Aku beli soft lens dari Spek Simbol ini kebetulan dari Shopee, dia dari Spek Simbol ya, toko Spek Simbolnya sendiri. Dan kebetulan dia tuh ada paketan khusus yang super duper murah. Beli 2 dapat bonus ini. Tata, ya kan? Nih aku kebetulan kemarin itu beli yang mana ya? Oh ini. Aku pilih yang Sweet Talk dan yang Eye Candy yang ini. Untuk packagingnya sendiri, si Spek Simbol ini tuh dia tuh simpel ya, kayak gini nih. Nih. Ini. Dan aku buka yang si Sweet Talk ini kayak gini. Oh ya, aku sampai lupa kalau kalau si Spek Simbol ini tuh dia tuh pas beli di Shopee yang tadi aku sebutin yang sepaket tadi tuh, yang beli 2 dapat ini, dia tuh dapat ini juga, dia tempatnya ini juga dapat 2.
Sumpah, dia itu udah brandnya oke, udah harganya oke, terjangkau. Dia tuh, aku suka warna-warnanya itu nggak terlalu mencolok. Dia tuh bagus suara aja. Jadi buat kalian yang suka soplen sehari-hari kayak gitu, ini cocok banget buat kalian pakai. Harganya sendiri si Specs Mill ini tuh dia tuh terjangkau. Dia satu soplen segini tuh dia harganya tuh 25.000. Jadi murah banget kan? Ini yang normal, dan kalau yang dia udah minus beda 1.000-an apa beda 2.000 gitu ya kalau nggak salah. Kesimpulannya, kalian suka spek simbol yang mana? Si Sweet Talk kah? Si Eye Candy kah? Atau si Soda Pop? Dan ini tuh warnanya bener-bener natural, buat aku gak terlalu gonjreng kalau dipakai buat sehari-hari. Dan ukurannya gak terlalu besar, dia tuh ukurannya 14,2. Biasanya ya, yang standar itu yang kebanyakan soplen 14,5, dan dia itu ini benar-benar paling small, yang kecil. Jadi buat pemula yang pengen pakai soplen, ini tuh gampang banget, karena aku sendiri bisa dibilang pemula pemakai soplen, bener gak sih? Dan semoga review kali ini bermanfaat, dan buat kalian yang pengen pakai soplen yang murah, yang nyaman, gak bikin kering, ini aku rekomendasi buat beli. Thank you.